Halo Cek. Hai keluarga online Aim. Sekarang aku lagi di rumah sakit nih, lagi menunggu kelahiran baby Aim. Jadi lo sesar atau normal Cek? Gue sih niatnya dari awal normal, tapi ternyata si Aim nih gak keluar-keluar nih, mager kali ya di dalam udah nyaman. Jadi yaudahlah black aja kali ya. Aim gak keluar, lo gak keluarin. Keluarin, kita keluarin. Cek, kok namanya Aim sih Cek? Kan udah banyak yang tahu tuh Aim, Aim gitu. Oke, karena banyak yang kepo. Jadi aku mau ngasih tau, Aim itu sebenarnya panggilan dari Zaim Karim. Zaim itu artinya pemimpin dan Karim itu artinya murah hati. Jadi Aim itu namanya pemimpin yang murah hati gitu. Ya bang. Halo. Lagi ngapain bang? Ah biasa nih, lagi bongkar-bongkar bawaannya Caca. Jual seberes ya? Iya nih kita. Gimana bang perasaannya bang? Besok makan mau, Aim mau dikeluarin nih dari Caca. Dikeluarin ya. Gimana nih perasaan abang nih? Ya gak sabar nih kita, semua udah nungguin Aim. Udah banyak banget nih yang udah nungguin. Udah banyak banget, udah pada halu. Jadi doain aja deh. Ya. Kita doain dari teman-teman semua supaya lancar. Amin. Amin. Tanda nungguin cucu berlaparan. Cucu berlaparan nih. Gimana nih tante perasaannya tante? Kayaknya sih setahu aku sih kayaknya tante nih yang nungguin. Soalnya update di story kayaknya paling halu. Iya paling halu ini nih tante. Mantap gak makannya? Mantap. Mantap ini menunggu kedatangan cucu makannya harus banyak biar besok kuat. Ya oke. Gendong. Gendong emaknya lah. Selamat pagi semuanya. Aku hari ini mau menjalani operasi sesar. Sekitar berapa menit lagi ya nih? Heart preparation 10 menit lagi. Gimana? Aku sekarang mesti nyatap dulu. Tegang aja? Ya, tegang banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Sebenarnya tadi malam tuh mimpi kan. Mimpi udah operasi, udah keluar nih anaknya udah semua. Pas bangun kayak, oh my god, ini semua mimpi yang gue harus menjalani ini lagi. Kedua kalinya, satu di mimpi, satu di dunia asli. Aduh. Semoga operasinya lancar, wish me luck, doain ya guys, thank you. 28, 10, 9, 8. Aduh. Sekian. Udah siapkan. Ini semutnya nih, Zeng. Beres-beres segala macam, siapin segala macam, makan buat tamu-tamu juga ya. Terus udah kita ada bawa boneka-bonekaan halunya Bang Oli.
ada ini dong, lihat dong nih. Ada embi-embian sama mobil-mobilan, ya kan? Ada boneka Simba yang selama ini menjadi korban sebelum Aim lahir, ya kan? Simba ini lah menjadi korban. Dia ini benar-benar, aduh, kasihan si Simba nih. Ini udah komplit boneka-bonekanya Aim. Terus ada apa lagi ya? Room tour. Oh iya. Ini tempat untuk duduk-duduk. Kemari. Adalah kamarnya Sandio, sang video driver kita, ya kan? Enak banget ya guys, ini kayak di hotel. Cozy banget. Cozy banget. Nah, antiknya banget nih Caca nih sama Bang Oli nih. Lihat dong, kopernya berapa nih kopernya nih? Satu. Ada empat guys. Satu. Dua, empat, ini ya. Macam mau ke Amerika ya. Yeah. Ini 1, 2, 3 4. Jadi 3 cabin, 1 oh, yeah. Koper yang besar. Keren. Bawahnya banyak banget ya guys. Dibawa. Newborn guys. Oh, terus gini, kemarin aku sempetin bikin ini puding Oreo buat tamu-tamunya Aim. Lihat kan bisa. Ayo. Puding Oreo ini buat tamu-tamunya Aim nih. Oma, iya dong. Oma tuh abis nge-gym langsung bikin puding-puding segambreng ini. Dan cemilan kita nih sudah lengkap, ya kan, dengan flanya. Terus nanti yang lain-lainnya menyusul. Ini hasil karya Oma kemarin. Kita gimana Om? Nunggu Caca Om? Deg-degan banget. Ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Gimana Om? Aman buat Caca. Semoga semua berjalan lancar. Siapa nih? Cuma sih cute.
Bener kayak officially jadi oma gue. Officially jadi oma. Finally, mana si ala-ala. Sekarang beneran. Opa. Katanya prosesnya cepet guys. Jadi gimana? Akhirnya keluar juga. Alhamdulillah kita sudah resmi jadi opa. Selamat ya opa. Selamat ya oma. Jadi tengah-tengah kita tidur sekarang udah ada air. Udah ada teman. Udah gak halu lagi, udah halu lagi. Ini jangan ngalangin, ini jangan ngalangin opa nih, biar opa kelihatannya kan. Kita ntar lagi nemuin Caca nih, keluar. Mama Caca. Bikin gimana lah, dari bahagia, anaknya ganteng, anaknya cerita, Masya Allah, Masya Allah. Apa? Kita rindukan takutnya. Gimana kita gak pernah tahu. Begitu melihat bahagia banget. Ya Allah. Alhamdulillah, bener-bener hidungnya benar, normal, sama alhamdulillah. Zaim Karim. Selamat, semoga dia menjadi anak yang soleh. Amin. Selalu menjadi kebanggaan kamu dan juga Bang Oli dan sekitarnya Nusa semoga Bangsa semua. Semoga dia jadi anak yang ceria kayak Caca, cerdas kayak Bang Oli. Mantap! Selamat buat Caca sama Oli. Anaknya putranya udah lahir. Semoga selalu sehat. Caca, amin. Berbakti sama orang tua. Cacanya juga secepatnya normal lagi, bisa jalan-jalan lagi, sehat walafiat. Amin. Oke, okay, untuk Caca, Oli, selamat ya untuk kelahiran Aim, putra pertama Caca dan Oli. Mudah-mudahan Caca sehat terus, Aim sehat terus. Aim jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang berbakti sama orang tua. Pokoknya all the best untuk Caca, Aim, Oli. Dadah, kiss sayang dari Saka. Tunggu playdate-nya. Yo. Oke. Selamat pagi. Waduh, ini hujan terus. Banyak rezeki buat anaknya Caca sama Oli. Insya Allah seperti itu. Dan semoga Aim dari Zaim Karim menjadi anak yang soleh, sehat, murah rezekinya dan jadi orang besar insya Allah nanti. Selamat buat Caca sama Oli dan seluruh keluarga besarnya dari Om Nuno, Tante Ika, Aisyah dan Rehan. Makasih. Alhamdulillah
selamat atas kelahiran cucu Unda Zaim Karim. Selamat datang. Senang sekali rasanya Zaim telah lahir. Senang menjadi bahagia menjadi opa nih, opa dan oma. Dan insya Allah kelak Zaim akan menjadi anak yang soleh dan menjadi pemimpin bangsa ini. Alhamdulillah. Selamat untuk aku jadi oma. Cocok di sini. Selamat untuk Caca dan Oli atas kelahiran Zaim Karim yang dipanggil Aim dengan menu Aim geprek. Semoga di dunia ini Aim jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk banyak orang, jadi anak yang bermanfaat untuk agama, orang tua dan semuanya. Dan semoga juga Aim nanti sukses di dunia usaha yang makin lama makin banyak saingnya ini ya. Semoga jadi pengusaha sukses. Aim semangat. Lama gimana? Selamat buat Caca dan Bang Oli. Semoga Aim bakal besar menjadi anak yang soleh, yang sukses, dan menjadi seperti apa yang diharapkan dari keluarganya. Amin. Keluarganya kamu kan keluarga. Iya. Hai. Jadi apa panggilnya apa nih? Om aja. Om. Oke. Okay. Om Amar. Omar. Omar. Omar ya. Omar.